dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rangkaian peringatan hari jadi ke-22 Kabupaten Sukamara. Pemerintah Kabupaten Sukamara menggelar Sukamara Bersyukur yang dilaksanakan di halaman Masjid Agung Ad-Durrun Nafis Senin 23 September 2024 malam. Penjabat Bupati Sukamara, Randy Lesmana, mengatakan bahwa Sukamara Bersyukur merupakan upaya Pemkab Sukamara untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala atas limpahan rahmat sehingga Kabupaten Sukamara berusia 22 tahun. Penjabat Bupati Sukamara menambahkan bahwa acara Sukamara Bersyukur bertepatan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, mana bertempat pada bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Sehingga di bulan Rabiul Awal ini, Randy Lesmana mengajak untuk selalu menanamkan, memupuk dan menambah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengungkap kembali sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat diteladani. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukamara menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Sukamara Bersyukur tahun 2024 serta masyarakat sekabupaten Sukamara sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Dari Kabupaten Sukamara, tim SBTV mengabarkan.